Oke guys, jadi pada konten kali ini kita mau menuju Pantai Pangi yang berada di Kota Blitar. Kita bersama kawan-kawan mau camping di sana. Berangkat tadi sore sekitar jam 3:30 sore. Ya sekira nanti sampai di pantai jam 5 sore. Dan begini akses jalannya menuju Pantai Pangi. Nanti ada jalan yang sebagian masih berbatu guys, jadi nanti kita agak pelan-pelan melewatinya. Dan alhamdulillahnya pada sore hari ini kita menuju Pantai Pangi tidak ada kendala apapun, tetapi cuaca sedikit mendung. Mudah-mudahan tidak hujan. Lurus. Sebentar lagi kita akan melewati jalan yang masih rusak, masih belum dibenahi. Jadi kita akan melewatinya dengan sedikit pelan-pelan. Oh itu ya? Ya. Ya lumayan sih guys, jalannya rusak itu masih sedikit kecil. Tapi ini sih pak, oke ini ya. Iya, ini pak. Alon-alon. Nah jadi seperti ini guys jalannya yang masih belum dibenahi. Mudah-mudahan tahun depan jalannya sudah dibenahi agar pengunjung tidak merasa kesusahan, kesulitan untuk melewati jalan ini. Oke, kita sudah sampai di tempat wisata Pantai Pangi. Jadi seperti ini pantainya. Lumayan bersih kan? Teko oe. Nah, kita mau persiapan untuk menyiapkan alat-alat untuk memasang tenda. Kok teko aku enek wifi-ne ora kok? Eh?
sekarang itu pukul 5 sore guys, jadi cuaca sudah nggak panas. Iya nih kene sudah sepi. Cukup mending kan? Mereka nampak nonton Wifi tau pak? Enak ya? Oh mereka. Jadi seperti ini guys, pantai Pangi di sore hari sangat sepi dan indah. Tapi, pengunjungnya sudah pulang semua. Woi Mas Bagus. Woi. Ini teman-teman lagi mempersiapkan untuk memasang tenda untuk kita menginap di sini, guys. Thank you.
Oh, bawa sarung dia. Yo. Enak gini nih, tujuan. Tasung ngaduk. Ngaduk dulu. Selamat pagi guys. Kita pagi ini di Pantai Pangi. Jadi pagi ini kita sudah bangun. Jadi tadi itu tadi malam pantainya itu sempat naik kita, guys. Kemarin di situ, sekarang sudah di sini guys. Karena tadi malam hujan dan pantainya lagi pasang, jadi kita pindah ke situ. Dan pagi ini pantainya lagi surut guys, itu sampai kelihatan karang-karangnya. Sini adalah Pantai Pangi yang berada di Kota Blitar Selatan. Tempatnya itu bersih guys, ada pohon cemara juga dan pasirnya itu bersih putih. Pantai Pangi. Ratus. Sampai ketinggian di atas itu dan sekarang sudah surut habis sampai seperti ini. Pasirnya sangat bersih putih. Iya, kurang cahaya nih. Iya. Dimakan yuk.
mau cerita. Mana ini apa lagi? Pak Angga iki to singket mau. Ora telok ora sing entekne. Iki jagung kok. Guys, kita mau berpamitan untuk pulang. Terima kasih yang sudah mau melihat atau menonton di channel aku, Ferry Setiawan. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Bye bye.